Nah, sudah jadi seperti ini, kita akan gunting bagian tengah ya, menjadi dua bagian. Oke, sudah menjadi dua bagian. Selanjutnya kita tekuk seperti ini. Lalu kita tekuk sisi kiri ya, kita samakan. Nah, setelah itu kita akan buat kaki belakangnya. Jadi kita akan ambil bagian yang bawah ini, kita akan tekuk dulu. Sebelumnya kita akan tekuk bagian kanannya seperti ini. Lalu kita akan tekuk bagian kirinya. Nah, kalau sudah, kita akan tekuk bagian badannya ke dalam atau bagian kerapasnya. Seperti ini. Dan kalau sudah, kita akan tekuk bagian belakangnya. Origami penyunya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita beri matanya. Sudah jadi, ini adalah origami yang terakhir, yaitu origami penyu.